itulah kita bersabar di atas kelakuan isteri yang tiada muafakat. Faham? Kita ni nak cari orang hak sama dengan kita, tak ada. Datuk dia kata sehati sejiwa, eh dah sama kau. Faham? Kata saja wak sedap cakap. Nah, orang cinta memang dia sedap cakap sama. Nah, ha. Gunung Kinabalu aku panjat. Kalau mu ada atas nu, dia masih cinta. Faham? Ha, dia ayat lebih mu ayat ngayak. Maka bila kita ni berkahwin, maka kita bersahabat dengan seorang manusia. Faham? Manusia yang ada hati yang berbeza-beza. Faham? Kita sama tak kalau kita saing dengan kawan kita? Kita minat baju koko, dia sama tak minat koko? Kasut tak sama, piyoh lain, rambut cara sikat lain. Nak? Ha. Banyaklah yang tak samanya. Begitulah. Nak dengan isteri. Faham? Kawan, kita balik rumah kita, ya balik rumah dia. Kita sama bila? Kedah, kat hija. Faham? Bini, kita balik rumah kita, dia balik tek rumah kita. Faham? Makna bersama-sama. Bila bersama-sama lebih pada sahabat, banyaklah benda-benda yang takhalluf, dia panggil. Yang bercanggah. Betul tak? Dia lain, kita lain. Dia lain, kita lain. Maka rumah tangga yang bahagia ialah kurangkan takhalluf tersebut. Perbezaan pendapat. Faham? Tapi bila kita kurang pun nak suruh jadi sama, jadi sama betul tak? Tak juga. Ha, jadi akhirnya ada juga benda yang beza. Faham? Jiwa dia lain, kita lain. Banyak dah hak sama. Maka hak masih tinggal lagi tidak sama itu tasamuh. Iaitu kita berlebih kurang. Kalau kita buat kerah kau, jadi paloh. Faham? Benda ni kita suka, dia tak suka. Banyak dah benda kita suka, dia suka. Tapi yang ni dia tak suka kau. Maka kita berlebih kurang dah. Nampak? Ha, batu kau puang ni Nabi kata, kalau mu lak, punah mu. Kalau mu lawang, punah dia. Faham tak? Neh? Ha. Lak punah kita, lawang punah dia. Gimana itu contoh? Contoh yang dalam kehidupan. Nak bini kita. Dia nak beli, kita lock belaka. Habisnya beli belaka, botok kepala kita. Faham ni dah dah bayar, ni dah dah bayar, bankruptcy tu lelaki. Nak? Ha. Dah kita lawang belaka, dah jadi hijalah. Segala hak dia nak, dakwi belaka. Tak boleh. Macam budak-budak lah kau puan. Jangan beli belaka, penuh rumah mainan. Nak? Dah jangan kita tak beri langsung, jadi tak suka dia kepada kita. Nah? Ha. Banyak takhalluf, banyak bersalahan. Dia molek sekejap. Nak, katakanlah dia dak buat dah gitu, dak apa, minta maaf abang, kita dak buat dah gitu, dak buat dah, dak buat dah. Jangan percaya. Kalau percaya bodoh. Sebab dia perempuan. Faham? Jangan nak marah kau apa bukan. Tabiat dia gitu. Betul tak? Kalau dia tak buat dah, bang, tak buat dah. Tak, minta maaf, tak buat dah. Nyewak pula. Dah buat dah tu maknanya kita dah buat dah, lain kali kita buat pula. Ha, tu maknanya. Betul tak? Ha, dah. Ha, tu orang ada bini tahu. Jadi bila kita tahu dah sifat perempuan gitu, tak usah ambil kira sangat. Faham? Kerana mereka tidak berpegang pada janji. Kalau kita kerah pakai betul, nyaknya lagi dia. Nak main sepak terajang atas kok dia, ataupun kena cerah. Kita pakai kerah kita. Nak kena lembut attack. Pasal perempuan, dia tidak akan duduk diam. Nafsu dia lebih. Nak? Ha. Kalau kita lah, lah ni lah dah beli. Tak ambuh dah. Kalau percaya bodoh. Tak dah 2 bulan, nak hak lain pulak. Nak? Macam budak-budak. Nak? Dia nak beli Ultraman. Kita kata tak sah. Banyak tambah dah main. Allah, ya ni lah. Apa ni adik ambuh beli dah. Oh ni lah. Oh ni lah. Lah sungguh. Tak. Dia kata tu supaya kita beli. Ha? Dah dah 3 hari Ultraman. Nak beli pula. JKK man. Faham tak? Hak lain pula. Ha, orang puan itu. Jadi kita.